Hai, kenalin, gue Naura. Naura Andini. The Idolic manggil gue Rara. Yap, The Idolic. Bukan geng, bukan sahabat. Gak tahu deh, gue juga bingung. Kayaknya mereka cuma figuran yang hadir dalam cerita gue. Tapi, kali ini gue mau mereka jadi tokoh utamanya. Yang pertama gue dulu. Kata orang, gue cewek kalem. Padahal gue cuma bakalan asik dan banyak omong kalau gue emang ngerasa nyaman sama orang itu. Alia, udah makan belum? Udah. Yang kedua, Zain Al-Fatih. Dia teman sekelas gue yang paling banyak omong. Kerjaannya ngeluh mulu, keras kepala, tapi dia lumayan berani buat speak up untuk masalah tertentu. Yang ketiga, Alia Nadira Syakira. Cewek yang banyak diincar kakak kelas. Dia cantik. Kelihatannya sih gak alay, tapi cuman orang yang dekat sama dia yang tahu gimana kealayannya. Keempat ada Brian Malik. Yang ini inceran adik kelas plus kakak kelas cewek. Jago banget main basket, tapi cueknya minta ampun. Sering dijulukin manusia kulkas. Yang kelima, ada Zulfa Maharani. Cewek tomboy dengan keahlian bela dirinya. Dia cewek apa adanya, gak nuntut dirinya buat jadi orang lain. Gue tahu lu itu pintar, jenius. Tapi maksudnya sih lu harus belajar setiap saat kayak gini. Keenam, ada Alvaro Rafiski. Profesornya kelas nih. Orangnya ambisius buat ngejar cita-citanya jadi dokter. Kerjaannya belajar mulu. Ketujuh, ada Salwa Afshin. Ini cewek terobsesi dengan karakter fiksi. Pecinta cowok western. Suka banget sama band One Direction dan Zola on Seven. Yang ke-8, ada Mahendra Angga Saputra. Dia benci banget matematika, tapi dia jago renang. Sukanya lari-lari mulu. Hai. Tapi sayangnya gebetan dia nolak dia. Maaf, tapi gue gak suka sama lo. F konsep fisika, S sama dengan W per F, S perubahan, W usaha, F gaya. Artinya, lu perbanyak usaha daripada gaya. Kalau lu mau dia berubah sama lu. Ke-9, Anet Carlisa. Dia cewek cantik. Kadang suka drama queen. Banyak diincar cowok. Sukanya malah sama Brian, si es batu. Dan gak pernah direspon sama sekali sama Brian. Ini kayak mana sih? Susah banget perasaan. 10. Latifah Salsa Dilan. Ini cewek omongannya kadang toksik. Tapi cuman dia yang paling lovers peka terhadap mental health. Dan gak pernah mau percaya sama cowok. Ke-11, Ayudhira Askia. Cewek jago make up, cantik, tapi dia sering banget insecure. Yang terakhir, dia Ansi Mei. Dia jago nyanyi, imut, dan cewek baik-baik. Gue sampai sekarang gak nyangka dia bakalan pergi duluan. Bahkan The Idolic gak ada yang tahu Cici meninggal karena apa. Di tengah malam, Zain bermimpi buruk. Sehari setelah hari pemakaman Cici, pagi itu gue dan yang lainnya memulai cerita membosankan masa SMA lewat aplikasi tatap muka online, mengerjakan tugas-tugas setiap harinya. Entah paham atau tidak dengan semua materinya, kami tak peduli, membuka Google di rumah dengan leluasa, ataupun menyontek hasil teman. Yang terpenting, kami mengumpulkan tugas dan semua selesai. Ya, kami tahu hal itu salah, tapi mau bagaimana lagi? Di Indonesia, sudah menjadi hal lumrah, di mana nilai lebih diapresiasi daripada proses.
Anak yang jago matematika lebih dipuji daripada anak yang jago olahraga, bahasa, ataupun seni. Akhirnya datang juga nih anak. Gak sekalian aja Zay nyuruh kita nunggu sampai maghrib. Tadi bang gue kempes. Kenapa gak bilang sih? Kan bisa telepon biar kita bisa bantuin. Lu mau bahas apa sih, Jay? Soal Kiki, gue ngerasa ada yang aneh deh. Kenapa kita gak boleh tahu dia meninggal karena apa? Kata guru BK sih, kecelakaan. Beneran? Kok lu gak bilang sih? Iya, kata ibu BK jangan disebar kemana-mana. Gue gak percaya. Kalian inget gak terakhir kali si Kiki ngechat di grup? Dia kan bilangnya frustasi sama belajar online yang sekarang ini, dan di berita lagi rame gitu, banyak murid yang bunuh diri gara-gara frustasi sekolah online. Terus menurut lo itu Cici? Gila kali lo Zain? Ya gak mungkin lah Cici bunuh diri. Ya, kalau bukan Cici, kenapa tempatnya tuh ada di daerah kita? Dan sekolah gak mau memberitahu kenapa Cici meninggal secara tiba-tiba gitu. Dan tadi malam gue kayak mimpi dikejar-kejar orang gitu. Dia kayak mau memberitahu gue sesuatu gitu. Kenapa nonton horor lo sama konspirasi? Gak gitu ya. Ingat gak waktu kita terakhir kali kumpul sama si Cici? Dia kayak gak kelihatan seperti biasanya gitu. Kayaknya ada konspirasi deh. Udah Rezen, si Cici baru aja pergi lo malah bahas konspirasi. Itu cuma imajinasi lo yang berlebihan, Zain. Gue cuma menghubungkan hal yang menurut gue ganjil aja kok. Coba lo pikir deh. Gak guna banget yang lo omongin, Zain. Kekanak-kanakan tau gak? Lo bilang gue kekanak-kanakan. Tapi setidaknya gue gak munafik kayak lo yang nikung temennya sendiri. Maksud lo apa, Zain? Nanya lagi lo. Cuman lo tau gak, cowok yang gak punya pendirian, gak prinsipal, bisanya cuma tebar pesona sana sini dan ngambil hak milik orang lain. Udah-udah, kapan sih kalian? Coba ngecek lo. Siap. Cukup Zain, pergi lo dari sini. Iya, kejadian itu tenggelam, namun membekas. Tak ada yang mau mengalah, menjelaskan. Lantas, apa yang terjadi di masa lalu? Ingat konsep fisika, S sama dengan W per F, S perubahan, W usaha, F gaya. Artinya, lu perbanyak usaha daripada gaya, kalau lu mau dia berubah sama lu. Widih. Manusia es jangan lama-lama mainnya. Cuaca panas ini ntar meleleh loh. Ada apa? Lu bakalan speechless deh. Teman kita satu ini ada yang lagi jatuh cinta. Emang iya, Zer? Sama siapa? Alia dong. Oh. Katanya dia mau nembak. Wah, marah lu. Dia sama gua, awas aja. Aku ditolak, gua bakalan jadi orang pertama ngetawain. Bisik lu. Nantin aja besok, gue gak bakal ditolak kok. Doain gue ya bro. Iya, gue doain. Sa, liat deh, gue cantik gak sih? Gue kan lagi breakout gini, lu kan yang paling cepat ceplos di antara kita. Jujur aja deh sama gue. Aduh, Din, Din, bego banget sih lo, Din. Harus berapa kali sih gue bilangin lo itu cantik sayang, lo juga jago make up. Kalau untuk masalah breakout mah itu normal. Udah deh, gak usah insecure mulu. Lama-lama ngejurus juga lo deh, pakai jurus nego pedada. Emang ada? Ada, gue buat sendiri lo. Lo harus inget quotes ini deh, Zain Malik aja bilang kalau. What? Bukan lo. Nih ya, Zain Malik bilang kalau just because you're not perfect, it doesn't mean you're not beautiful, okay? Apaan tuh artinya? Artinya semua cewek tuh cantik, apalagi Alia. Apa sih? Ngomong-ngomong soal cantik,
dia lihat Pak Profesor kita. Lo bisa gak sih Al, kalau lagi ngumpul sama kita-kita, jangan belajar mulu. Gue yang ngeliatnya aja capek, Ani. Mau bilang apa, hayo? Apa? Anjay, Ani. Tahu lu Al, sebagai teman lo, gue ngerasa bego banget. Tahu gak? Gue gak jago matematika sama fisika. Udah, lu gak usah gitu. Lu fokus aja jadi atlet, gak usah dengerin kata orang. Karena yang ngejalanin itu lu. Lu kan suka renang, ya udah perjuangin. Iya kan, udah santai aja, kayak gue. Aduh, Brian, gue gak bisa ngingetin soalnya. Kalau gue pusing banget, lu bisa gak? Tanya aja sama Al, biar nanti. Net, udah tahu cuek batu dingin gitu masih aja lo deketin. Batu juga kalau lama-lama ditetesin air bakal berubah kok. Iya, tapi batunya nggak mau ditetesin sama lo. Galau sama gue. Ih bodoh. Kalau lo gimana Sal? Gue nggak pernah tuh dengar lo deket sama cowok. Hah? Gue. Kalau kata Ed Sheeran sih, I have met an angel in person, and he looks perfect. Brayden deserves this. Bisa gak sih, gak usah pakai bahasa Inggris. Gini deh, Sa, gue kasih gambarannya. Ada yang begitu dekat, namun bukan untuk dimiliki. Hanya saja keberadaannya yang perlu disyukuri. Nah, benar banget. Dia tidak boleh tahu aku mencintainya. Karena kata Bang Terelie nih ya, dikatakan atau tidak dikatakan, itu tetap cinta. Benar tuh kata Salwa. Gak semua perasaan harus sampai pada pemiliknya. Emang lo lagi deket sama siapa, Sal? Sama Tom Felton kali. Atau maksud Ozil ya? tapi Ozil udah nikah. Anak mana tuh? IPA atau IPS? Anak STM. Iya, Sal. Ntar gue cari deh tuh anaknya. Alia, kan kalau kata anak fisika nih ya, pancaran radiasi pesonamu membuat otakku tidak bisa berpikir rasional, sehingga elektromagnet dalam hatiku terpengaruh gelombang magnet milikmu. Sejak saat itu, atom-atom penyusun rasa ini kian terkumpul karena gaya listrik statis dan energi potensial di hatiku. Gaya lu zen pakai bahasa fisika. Balas ya. Tapi variabel lu x dan gua y, konstanta cinta, tidak dapat bersatu jika variabel kita berbeda. Jadi nggak ada gunanya lu menjumlah, bahkan mengali, jika ujung-ujungnya konstanta cinta kita berbeda. Bisa kok ya. Nih ya, variabel x dan y akan memiliki titik temu pada koordinat. Gradien tersebut adalah takdir di mana kalian berdua akan bertemu dan bersatu terus menciptakan satu variabel yang lainnya deh. Nah, benar tuh. Tapi sumbu x dan y pada bidang koordinat hanya bisa bertemu, bukan bersatu. Mereka akan terpisah karena ada sebuah koma. Ya, justru itu Alia. Kita adalah sumbu x dan y. Jadi artinya kita diciptakan sebagai pasangan. Kalau x sama x artinya kan homo. Tapi kan cahaya yang lu pantulkan gak tegak lurus ke hati Alia Jain, semua berbanding terbalik, atau cuma bahkan fata morgana. Oke, lupakan soal fisika. Intinya gue cuma mau bilang, kalau gue itu suka sama lo, lo mau gak jadi pacar gue? Maaf, saat ini gue gak mau mikirin soal itu. Kita fokus sama sekolah masing-masing ya. Ya. Ryan, lu gak ada gitu niatan nembak gua? Lu aja deh, Net, yang nembak. Ya, kejadian itu berlalu. Dan semua tahu bahwa Zain menyukai Alia. Annette menyukai Brian. Namun kenyataannya, Brian telah lebih dulu menyukai Alia diam-diam. Dan Alia pun juga menyukai Brian. Tapi mereka memilih untuk tidak berpacaran. Ya, memang benar gak ada persahabatan murni antara cewek dan cowok. Salah satunya pasti ada yang menyimpan rasa. Persahabatan dan percintaan, dua hal yang menciptakan banyak cerita dan kebahagiaan. Tapi tak semua rasa cinta berakhir seperti yang kita inginkan, karena semua orang memiliki hati dan keinginan yang berbeda-beda. Kejadian sore itu membuat hubungan di antara kita dan Idolik semakin canggung. Tak ada yang memulai percakapan di grup WhatsApp seperti biasa. Semua hilang dan pergi dengan urusan masing-masing.
hingga akhirnya semua benar-benar pergi. Yah, kami masing-masing memfokuskan diri untuk persiapan SNMPTN untuk memasuki perguruan tinggi. Tak ada tanda-tanda kabar mengenai Zain dan imajinasinya. Hingga tiba-tiba kabar terdengar. Apa yang dikatakan Zain benar? Cici bunuh diri di kamarnya dikarenakan depresi akan tugas-tugas selama daring, ditambah ekonomi keluarganya yang memburuk. Ayahnya pergi meninggalkannya, dan kakak laki-lakinya yang suka mabuk-mabukan hanya memperparah keadaan. Padahal Cici anak yang tak pernah mengeluh, dan bahkan tidak bisa ditemukan sedikit pun rasa sedih dari wajahnya yang ia perlihatkan selama ini. Satu fakta yang gak pernah salah dari Zain adalah ia manusia paling keras kepala yang akan membuktikan bahwa ia benar. Ya, hingga akhirnya Zain dikeluarkan dari perangkingan SNMPTN di sekolah karena dia dianggap mempermalukan sekolah atas pernyataannya bahwa sekolah memberikan setumpuk tugas dan tidak pernah memperhatikan keadaan mental siswanya. Hari itu memberikan angin segar di antara kami. Yang lain bagaimana? Setelah pengumuman itu, ternyata Anet, Tira, dan Ijul mendapat apa yang seharusnya mereka dapatkan. Ijul berhasil menjadi guru seni bela diri. Semua sudah pasti akan kerja kerasnya. Kini ia mendapatkan apa yang menjadi passionnya. Anet, ia berhasil diterima menjadi modeling dari agensi terkenal. Tira, kini ia tengah belajar di sekolah kecantikan mengenai make up, dan bahkan sekarang ia mempunyai YouTube channel sendiri. Mahen, ia sekarang terus berlatih menjadi seorang atlet renang, dan ia tak perlu memperdulikan anggapan orang sekitarnya kalau dia sangat lemah terhadap matematika. Dan Zain, walaupun ia gagal mendapatkan kesempatan SNMPTN, tapi ia berjuang di SBMPTN. Sekarang, ia diterima di UI jurusan hukum. Setiap orang punya jatah gagal masing-masing. Kalau kamu gagal, harusnya kamu tetap senang, karena jatah gagal kamu sudah berkurang satu, dan kamu semakin dekat dengan mimpi kamu. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah awal menuju kesuksesan. Kita punya batas ambang kemampuan kita. Jika merasa berat, jangan dipendam sendiri, jangan dipaksakan. Kau boleh bercerita, kau bisa berbagi dengan satu orang. Untuk perihal cinta, kita masih terlalu muda. Lebih baik mengutamakan pendidikan dibandingkan percintaan, karena sukses akan mengundang cinta yang berkelas. Gak apa-apa, sebagian orang memilih bersama meskipun hatinya berduka, dan sebagiannya lagi memilih berhenti dari yang tidak mencintainya. Cerita kami terhenti begitu saja. The Idyllic menjadi sebuah nama yang tersisa. Tapi gue bahagia. Kami, 12 orang yang sama-sama memiliki harapan akan masa depan, dan walaupun satu orang terhenti, disatukan oleh pendidikan, lalu dipisahkan oleh masa depan. Tapi gue bahagia bisa ngeliat kalian berjuang dan berjalan dalam passion kalian masing-masing. Gue kangen kalian, The Idyllic, Alia, Alvaro, Ijul, Salsa, Salwa, Anet, Mahen, Zain, Tira, Brian, dan terkhusus buat lo, Cici. Gue kangen banget sama lo. Semoga bahagia ya di sana. Lo gak akan tertekan lagi. Thanks for everything. Gue bahagia memiliki kalian. Perjalanan semasa SMA gue menjadi lebih berwarna karena kalian. Gue bakalan selalu ingat kalian. Semua kenangan, tawa, tangis, dan semua kebersamaan kita di masa itu. See you. Ngajak gue ketemuan di tempat begini. Najis banget tau.
Ih, gue juga najis kali ini akan lu. Terus mau ngapain? Jangan aneh-aneh deh. Di pikiran lu, tadi kan gue gak sengaja tuh ke taman buat refreshing. Terus tuh gak sengaja tuh ngeliat Brian sama Alia itu duduk bareng ngobrol-ngobrol sampai ketawa gitu. Masa sih? Kebetulan aja kali. Lu kenal sama Brian sejak kapan sih? Kok mereka bisa akan berdua gitu? Emang di mana sih mereka? Ya tuh, Jan. Brian kok tega sih? Gak bisa dibiarin nih. Maksudnya apa coba? Gila lu. Ya kali lu samparin bakalan ketahuan dong. Lu juga udah beda keyakinan masih aja dipaksa. Lu milih dia apa Tuhan lu sendiri? Gue cabut, gak nyangka ditikung teman kayak gini. Gue malu banget sih ya sama lu. Gue udah suka sama lu, ternyata kita masih saudara kembar. Gak apa-apa, gue juga malu. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi? Kita kan masih bisa saling menyayangi sebagai saudara.